بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada seorang tu Quraisy dan dua orang lain lagi iaitu orang Thaqafi ataupun seorang Thaqafi dan dua orang Quraisy. Puak-puak ni puak pasang tubuh gemuk. Kathiru syahmin butunuhum qalilu fiqhin qulubuhum. Puak-puak pasang gemuk-gemuk, tubuh boyang belaka, mari kecek di tepi Kaabah. Pasang puak-puak tak faham, tak reti apa sekarang. Fatakallamu bikalamin lam asma'hu. Abdullah Hayat katanya, puak-puak dia duk kecek perkataan yang aku tak biasa dengar. Ya kecek, tak biasa dengar orang-orang lain kecek. Apa tu? Faqala ahaduhum atarawna anna Allah yasma'u kalamana hadha. Puak-puak dia Hayat katanya, bagaimana hak kita duk kecek ni, Tuhan tahu, Tuhan dengar ke tak apa hak kita kecek. Faqala al-akhar inna idza rafa'na aswatana sami'ahu wa idza lam narfa'hu lam yasma'hu. Dua orang lagi ataupun seorang lagi kecek katanya, kalau kita kecek dia Tuhan dengar. Kalau kita kecek ko cerak Tuhan tak dengar. Ha, tengok ayat katanya bodoh puak-puak dia. Dia dek gamuk katanya Tuhan ni dengar ketika kecek dia. Ya. Bok kecek ko boleh jadi Tuhan tak dengar. Faqala al-akhar, ada seorang lagi kecek. In sami'a minhu syai'an sami'ahu kullahu. Seorang lagi nampak cerdik sikit. Ayat katanya kalau sekiranya Tuhan dengar gapo hok kita kecek ko cerak nak hak kita kecek dia tu hernya cerak. Ataupun kita kecek ko kita kecek dia pun tu hernya belaka. Qala fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud apabila dengar macam ni, dia ambil cerita puak-puak tiga orang hendak kecek di tepi Kaabah, gi royak kepada nabi. Nabi, sungguh kedak ni puak-puak tiga orang hendak kecek macam tu. Dia royak katanya, kalau kecek dirah tu hernya, kalau kecek koho tu her taknya. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Taala pun waktu turun dengan ayat ni, iaitunya ayat yang ke-20 surah Fussilat. Wama kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia, orang ni biasa dia nak buat dosa, dia buat senyap-senyap. Nah, bukailah kerana kamu bimbang pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi itu. Itulah. Jadi, goliknya orang ni dia tak suka katanya Tuhan tak bunyi, Tuhan tak dengar, Tuhan tak nampak kali benar yang dia ada buat senyap-senyap. Tapi ayat ni yen-yen katanya, walaupun kecek koho, kecek dia buat sore ataupun buat depe-depe orang, semuanya Allah Ta'ala tahu belaka dan Tuhan mengerti, serta dengan malaikat bubuh di dalam buku catatan setiap masa dan setiap tempat di mana sahaja manusia berada. Itulah. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat selepas daripada ni, iaitunya ayat yang ke-25 dari surah Fussilat, hubungi dengan cara hidup manusia di dunia dan balasan mereka di akhirat, terutamanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang karut, orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang zalim, banyaknya buat angkara di dalam kehidupan dia terhadap diri dia dan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.